السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن نصره ووالاه. الحمد لله بتمام الشكر kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya dapat kita buat kuliah pagi gitu ya. Malam kuliah, pagi kuliah, petang mungkin kuliah sebab kelebihan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Nabi SAW menyebut bahawa siapa menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan seperti ibadah setahun yang diterima, wa yakunu ma'i tahtal arash, dan dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pelindungan arash Allah Subhanahu wa taala. Okey, seperti biasa, salam dari Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih kerana mengikuti perkongsian kita. Salam daripada mana-mana tempat wala di mana anda berada. So kita mulakan dengan selawat dan Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa lepas Nina yang nak dengar mengenai Asma'un Nabi, boleh pergi ke YouTube type Ustaz Amin Asma'un Nabi, maka jumpa selawat kita insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa, Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiullah Najiullah Kalimullah Khatimul Rusul خاتم الأنبياء محيي منجي مذاكر نصر منصور نبي رحمة نبي التوبة حارس عليكم معلوم شهير شهير شهيد مشهود بشير مبشير نذير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى منذر نور سيرات مصباح هدى مهدي منير داعي مدعو مجيب مجاب حفي عفو ولي حق قوي أمين مأمون كان مكرم مكين متين مبين مؤمن واصل ذو قوة ذو حرمة ذو مكانة ذو عز ذو فضل مطاع مطع قدم صدق رحمة بشرى غوص غياس نعمة الله هدية الله عروة وثقى سيرات الله سيرات مستقيم ذكر الله سيف الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى خاتب الأمم عالم الهدى
كاشف الكراب رافع الرتاب عز العرب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya dapat sama-sama kita bersama pada pagi ini. Okey, selawat yang saya baca tadi adalah Asmaun Nabi, iaitu 201 nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tadi saya baca sebahagian saja. Kalau tidak ada agak panjang ya. So jadi maknanya bagi siapa-siapa yang nak dengar boleh pergi ke YouTube type Ustaz Amin, type Asmaun Nabi, nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia kadang-kadang ada dekat TBL Hijrah, ada dekat Radio Aikim pun ada, kadang-kadang dia akan keluar type Asmaun Nabi, maka akan jumpa. Okey, jadi alhamdulillah seperti biasa pagi ini kita akan buat kuliah. So tajuk kuliah kita pada pagi ini, kita nak cerita mengenai Al-Quran ya. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi kalau bahasa nak senang kita faham, Quran ni dia kembar kepada Ramadan. Kalau bahasa nak senang kita faham lah ya, nak senang faham, dia macam kembar kepada Ramadan ya. Okay. So jadi saya nak petik satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut, iaitu dalam surah Isra ayat 82 ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu, dan tidaklah bagi orang yang zalim itu melainkan kerugian. Okey, alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut surah Isra, surah Isra 82 ni Allah menurunkan Al-Quran kepada kita pada bulan Ramadan ya. Al-Quran ni diturunkan pada bulan Ramadan, iaitu sebagai syifa. Syifa ni apa? Syifa ni maknanya penyembuh. Dalam bahasa Arab, kalau ubat dipanggil ubat ni dipanggil dawa kan, maknanya dalam hadis Nabi sebut kullu da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada ubat. Tapi syifa ni penyembuh, dia lebih besar lagi daripada dawa, dia lebih besar lagi daripada ubat, dia penyembuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran ni bahawa Al-Quran itu mempunyai syifa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, di Quran tu ada syifa dia, ada penyembuh dia. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, dan tidaklah maknanya Allah jadikan orang zalim tu, mana orang menzalimi diri dia kan, dia engkar pada Al-Quran itu melainkan kerugian saja. Dan apabila kita sebut mengenai syifa, kita nak kongsikan 5 bentuk syifa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada Al-Quran ya. 5 bentuk syifa, 5 bentuk penyembuh yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada Al-Quran. Okey. Kita terus pada pengen yang pertama. Yang pertama, syifa Al-Quran ini yang pertama, penyembuh bagi Al-Quran adalah penyembuh bagi tubuh badan kita. Penyakit-penyakit zahir ni. Jadi penyakit-penyakit zahir ni kan, antara cara nak berubat antaranya dengan Al-Quran. Maknanya penyakit-penyakit zahir eh. Benda-benda zahir ni antaranya adalah maknanya Quran. Dan Quran tu dia penyembuh. Dia maknanya Allah SWT jadikan ada penyembuh-penyembuh dia. Sebab itu kan kadang-kadang kalau kita tengok pengamal-pengamal perubatan Islam, sama maknanya mereka berkongsikan ayat-ayat Quran sebagai penyembuh eh. Antaranya katakanlah satu orang tu dia susah nak tidur. Kan? Kalau dalam bahasa perubatan moden ni kita panggil insomnia, susah nak tidur kan, maka baca surah Kahfi ayat ke-11 kan, surah Kahfi ayat ke-11. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala nak tidurkan ashabul Kahfi selama 309 tahun, pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala tutup adalah
telinga dia tak dengar. Allah sebut dalam Quran, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup pada telinga mereka, maka tidurlah mereka selama bertahun-tahun. Di maknanya Allah jadikan apa nama tutup telinga ashabul kahfi ini sama mereka tidur selama bertahun-tahun. Jadi ulama perbaiki Islam kata apa, kalau kita insomnia atau susah nak tidur, baca surah Kahfi ayat 11 ini. Jadi maknanya Quran tu syifa. Saya satu hari bawa orang pergi Palestin. Kan? Jadi ada orang cakap, saya ustaz, saya memang tak boleh dekat kapal terbang tu kan. Kalau macam bergegar sikit langgar awan je, kalau dia tak boleh tidur, Macam mana ustaz? Jadi saya sebelum tolak jemaah, saya kata okey, baca surah Kahfi ayat 11. Dan apa testimoni iman yang dia rasa pada diri dia, kata ustaz tak pernah tau saya nak naik kapal terbang tak boleh tidur, alhamdulillah boleh tidur ustaz, alhamdulillah Allah jadikan penyembuh. Al-Quran ada penyembuh kan. Jadi satu hari saya bawa orang pergi Palestin juga dalam bas, saya mengajarkan ayat ini. Saya kata okey, Al-Quran ni Allah Subhanahu taala jadikan dia ada penyembuh dia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Kahfi ayat 11, maka bacalah bagi siapa-siapa yang tak tidur. Jadi saya pun ajak siapa-siapa ramai-ramai, siapa-siapa yang nak baca. Okey, jom ramai-ramai baca. Saya kata fadarabna ala adhanim fil kahfi sinina adada. Beberapa kali baca, saya pun sambung ceramah saya, tidur senyap. Dalam batu semua senyap. 40 orang tu semua senyap. Saya pandang belakang, masya-Allah, semua dah tertidur lah. Semua tertidur dah. Okey. Jadi mana bagi orang yang susah nak tidur kan, mana ada insomnia, rusing. Terutama bagi PKP ataupun tengah COVID ni kan. Maksudnya dengan COVID ni, jadi maknanya orang kadang-kadang pening, susah nak tidur, risau, kebimbangan melampau, sampai kena panic attack dan sebagainya. Baca ayat Quran kan, surah Kahfi ayat 11. Itu antara ayat penyembuh untuk maknanya untuk kita kan. Okey, tajuk kita pada pagi ini bagi siapa yang baru ikut adalah Quran sebagai penyembuh. Kita nak kenal Quran sebab apa, maknanya bulan Ramadan ni Quran dikembar kepada bulan Ramadan kan. Jadi maknanya dia sebagai penyembuh, ada 5 penyembuh. Pertama, penyembuh yang zahir. Yang zahir ni maknanya bagi orang gelisah, itu ada ayat-ayat dia, gelisah dan sebagainya ada ayat-ayat dia. Itu jadi maknanya tapi bagi orang yang kuat tidur yang maknanya dipanggil hypersomnia pula, hypersomnia kuat tidur, tak payah baca ayat ni kan. Dia letak je kepala, hilang terus, tidur terus. Okey. Maknanya ayat-ayat antara ayat-ayat lah, dan banyak lagi ya. Jadi kita nak cerita Quran tu sebagai penyembuh, 5 penyembuh. Yang keduanya Quran adalah penyembuh hati pula. Kan? Hati kita ni adalah satu benda yang penting ya. Sampai dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam badan ini ada seketul daging. Idza saluhat saluha jasadu kulluh, kalau anda kata baik daging ini, baiklah seluruh badan kita. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, kalaulah anda kata rosak daging ini, maka rosaklah seluruh jasad kita ini. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Hati di sini maknanya hati yang nurani ya, yang tempat letaknya perasaan kita, tempat letaknya emosi kita. Jadi maknanya yang keduanya, Quran penyembuh kepada hati. Kesedihan-kesedihan benar-benar dalaman ya. Maknanya benar-benar kerungsingan dan sebagainya, benar-benar dalaman. Tadi ubat zahir, ini ubat yang dalaman, yang syifa, penyembuh kepada hati atau pendalaman kita ni. Jadi maknanya kadang-kadang sedih. Saya pernah satu hari ya, ibu, akak-akak, ayah-ayah, tuan-tuan yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian, ada satu orang datang dekat saya. Dia datang dekat saya, sedih sangat. Kita kan dekat tempat saya tu sebelum PKP ya, ada buat kaunseling ya. Ya, malam kita ada buat kerjasama dengan mana majlis agama Islam, di mana kes-kes yang berat tu dirujuk pada kita kan. So kita selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia datang tu sedih sangat dia datang tu, sampai menangis dia, tak boleh bercakap dia, tersekat-sekat kan. Saya kata macam mana nak buat ni. Saya pun bagi Yasin, bagi baca dulu kak, baca dulu, mana baca je.
dia membaca surah Yasin dengan tersekat-sekat. Yasin wal Quranil Hakim, tapi tak boleh baca. Tak banyak sebelum ayat ke-10 dah mula berhenti menangis. Nak tengok yang maknanya penyembuh Al-Quran tu kan. Sebelum ayat 10 je tau. Padahal berapa minit je padahalnya. Berhenti menangis. Habis surah Yasin dah boleh bercakap dengan baik. Mana ubat kesedihan, Masya Allah. Sebab itu kenapa ketika meninggal orang baca surah Yasin, selain daripada kelebihan pahala surah itu, sebenarnya dia menyembuhkan kesedihan-kesedihan hati ni. Surah Yasin ni ada ketenangan. Dia adalah hati Al-Quran. Maknanya dia boleh menenangkan kita. Kalau kita rungsing sekarang ni baca surah Yasin, dia boleh menyembuhkan hati kita. Saya pada tahun 2004, kan, Disember 2004, tsunami di Aceh. Saya dengan izin Allah antara yang awal datang ke sana. Unit trauma datang dari seluruh dunia. Tapi orang Aceh lebih tenang waktu itu membaca Al-Quran. Ketika gempa bumi, Oktober 2005, saya dengan izin Allah antara yang awal juga datang ke sana di Pakistan. Gempa bumi di Pakistan. Saya melihat dengan mata saya sendiri, orang lebih tenang dengan membaca Al-Quran. Mana tengah sedih, anak meninggal, suami meninggal, ramai yang meninggal. Tapi dengan baca Al-Quran, menenangkan jiwa dia. And daripada orang bagi motivasi apa semua, ya. Tapi dia mengubat diri dia sendiri dengan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran. Itu yang kedua kelebihan. Syifa Al-Quran itu yang keduanya adalah, dia menyembuhkan hati kita. Hati yang sedih dan sebagainya. Itu antara benda-benda yang bagus kalau kita amalkan Al-Quran ni. Sebab dia adalah penyembuh. Allah sebut dalam surah Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah jadikan Al-Quran itu sebagai syifa atau sebagai penyembuh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini penyembuh kepada sihir. Sihir tu memang wujud. Kita baca surah Al-Baqarah ayat 102. Surah Al-Baqarah 102, malam tadi saya dah kongsikan cerita Harut dan Marut, kan? Harut dan Marut, kita cerita malam tadi bagaimana yang mengajarkan kepada manusia ini sihir, kan, syaitan dan dua malaikat bernama Harut dan Marut. Boleh tengok rakaman perkongsian kita tadi, ya. Jadi maknanya sihir tu memang wujud. Sihir ni memang wujud. Jadi antara ubat kepada sihir adalah Al-Quran. Sihir ni benda yang tak nampak tau. Ada orang kadang-kadang badannya penuh dengan kaca, bisa-bisa. Orang Melayu kita panggil santau. Nabi SAW sendiri pernah satu hari, Nabi SAW badannya sakit-sakit dalam keadaan yang memang sakit sangat. Maka Allah SWT turunkan dua surah, iaitu dipanggil Mu'awwadzatani. Mu'awwadzatani maknanya dua a'uzubillah, pengubat sihir. Satu kul a'uzu rabbil falak, satu lagi kul a'uzu rabbin nas. Satu ketika Nabi SAW kena sihir. Jadi badannya bisa-bisa. And kemudian maknanya Nabi macam agak lupa-lupa. And maknanya, tapi Nabi perasan. Itu yang penting. Bila seorang itu kena sihir, yang penting dia tahu. Dia kena tahu, something wrong with me. Mana ada satu benda tak kena dengan diri aku ni. Kadang-kadang orang sakit, dia tak perasan itu bahaya. Dia tiba-tiba jadi marah-marah. Maknanya dalam rumah tangga dia. Sebab dalam Quran surah Al-Baqarah 102 Allah sebut antara sihir ni adalah dia ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, sampai boleh memisahkan antara suami isteri. Dia panggil sihir memisahkan antara suami isteri. Kita suami isteri kan kita kenal. Kan suami isteri ni kita kenal zahir dan batin tau, maksudnya sampai mak bapak pun tak kenal macam tu sekali. Kan maknanya tiba-tiba jadi macam benci dan sebagainya. Kita kena faham, kita kena sedar benda itu. Okey, kita balik pada cerita Nabi SAW kena sihir oleh orang Yahudi. Yahudi ni dia pun pengamal sihir juga, ada sihir dia. Jadi Nabi jadi macam badan sakit-sakit, lemah-lemah, kemudian macam dia agak lupa-lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan mu'awwadzatani, dua a'uzubillah. Satu kul a'uzu bil falaq, satu kul a'uzu bin nas. Kan? Jadi maknanya dibaca doa itu,
Akhirnya Nabi SAW, Allah bagi ilham. Okey, Nabi SAW minta suruh Sayyidina Ali dan satu orang sahabat lagi, ya, engkau pergi dekat telaga sana tu. Kan? Maknanya pergi dekat telaga sana, dalam situ ada benda yang maknanya dibuat sihir Nabi. Rupanya ada satu patung dipanggil buhul-buhul. Ni kita lama panggil buhul-buhul. Eh. Buhul-buhul ni kita lama. Maknanya ikatan-ikatan dibentuk macam orang. Kemudian dicocokkan. Kan? Macam vudu lah. Bagi kat Afrika tu vudu kan. Maknanya cocok sana, cocok sini, cocok sana. Cocok kat kepala, cocok kat sini. Jadi banyak sakit. Jadi maknanya Sayyidina Ali karamallahu wajah pergi kepada telaga itu. Masuk telaga itu cari-cari jumpa. Kan? Allah bagi penyembuh kepada Nabi itu. Ha, maksudnya yang ketiganya penyembuh kepada sihir. Ha, so jadi maknanya kita kena pagar diri kita, keluarga kita paling kurang selalu baca ayat kursi. Paling kurang ayat kursi juga pagar daripada sihir dan benda-benda tak bagus. Dan saya nak cadangkan kepada kita semua pada hari ini, ni sempena PKP, duduk rumah dan sebagainya kan. Kan? Jenlot, kan? Macam-macam lah. Sihir ni pun nama dia pun kadang-kadang kita nama dia pun tak sedap, ya. Santau lah, santet lah, bunyi pun tak berapa sedap. Kan? Cuba-cuba macam sate, wow, bunyi pun macam sedap je. Nasi ayam, bunyi macam sedap je. Ni santet, bunyi pun macam tak sedap dengar. Okay, so balik pada perkongsian kita. Okay, PKP ni saya mencadangkan. Saya mencadangkan apa, hafallah surah Al-Kahfi ayat 1-10. Dia tak panjang, surah Kahfi ayat 1-10 tak panjang. Jadi apa kelebihan surah Kahfi ayat 1-10 ni? Kelebihannya adalah kalau siapa-siapa nak sihir pada kita tu, sihir tu akan tertawa. Kan? Sihir akan tertawa. Dan kalau nanti bapak sihir datang, bapak sihir datang. Apa dia bapak sihir ni? Dajjal. Dajjal datang kepada manusia, Dajjal tak akan mampu untuk menyihir orang yang mengamalkan ayat surah Kahfi ayat 1-10. Dajjal pun tak mampu. Ah, ya, maksudnya hafal. Ini antara kita duduk rumah kan. Kita sana kita boleh hafal, ya. Maknanya hafal, baca ulang-ulang, masya-Allah. Maknanya akan menyebabkan kita boleh hafal benda itu. Asal maknanya itu penyembuh yang ketiga. Jadi Al-Quran Allah jadikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma syifa. Kami jadikan Al-Quran ada syifa, ada penyembuh yang ketiganya, iaitu yang ketiganya adalah penyembuh kepada sihir. Kemudian yang keempat, apakah penyembuh Al-Quran? Yang keempat, penyembuh bagi Al-Quran adalah penyembuh kepada akhlak-akhlak yang buruk. Ha, akhlak-akhlak yang buruk ni dia penyakit, ya. Akhlak-akhlak yang buruk ni penyakit. Sebab tu kalau okey, ini saya tunjukkan, ya. Tapi IG ni dia terbalik tau. Okey. Ini buku DSM-5. DSM-5 ni adalah American Psychiatric Association, dan buku ini dipakai oleh psychiatry, psychologist, counselor di seluruh dunia rujukan bagi penyakit-penyakit. Ada penyakit-penyakit disorder, ya, disorder maknanya mental. Ada sebenarnya penyakit-penyakit itu penyakit-penyakit berkaitan akhlak. Sampai dipanggil gaming disorder pun ada. Kalau untuk modern sekarang, maknanya orang yang sibuk main game kan, main game, mana pun boleh sampai gaming disorder. Maknanya ada sisi dia macam mana boleh jadi gaming disorder ni. Tapi bila saya baca terutamanya bab yang volume kedua DSM-5 ni, maknanya banyak penyakit-penyakit akhlak sebenarnya. Kan? Dan penyakit-penyakit kalau ikut DSM-5 sekretari, dia akan bagi ubat untuk menenangkan. Katakanlah satu orang tu, katakanlah dia ada disorder apa, suka memecahkan barang orang, macam vandalism kan, pecah barang orang, jumpa suka buat kerosakan. Dia bagi ubat tu tenangkan otak. Sedangkan Quran ada ayat-ayat untuk memperbaiki akhlak ini. Kan? Jadi ramai orang-orang yang makna buruk akhlaknya dengan Al-Quran menjadi penyembuh buat dia tu. Kan? Sebab tu dua orang dulu-dulu, ini cerita orang dulu, sekarang pun sama je kan. Saya ada sekolah saya, kan? saya mengasas Ma'had Sain Al-Quran Al-Amin, kan? Dan kawan-kawan saya banyak yang mengasaskan Al-Quran ni, kan? Mana tafiz ni ramai, kadang-kadang anak-anak orang yang memang dah maknanya nakal yang sampai tak boleh buat apa dah, hantar sekolah tafiz, kan?
antara penuh budak-budak kadang-kadang setengah-setengah sekolah tahfiz menjadi tempat pemulihan akhlak pula. Ada memang yang tempat memang menghafal Quran, ada tempat menjadi pemulihan akhlak pula sekolah-sekolah tahfiz ni. Kadang-kadang kita tengok, apalah budak tahfiz nakal-nakal. Dia bukan budak tahfiz tu nakal. Kadang-kadang ada budak yang memang kat luar tu dah tak ada buat apa dah bapak dia ni kan. Hantar ke sekolah tahfiz. Dan memang mengubat. Memang mengubat. Ada orang memang budak nakal sangat. Dia paksa jadi tahfiz kan. Alhamdulillah. Maknanya menjadi baik akhirnya budak itu. Masya Allah kan. Sebab Quran itu sebenarnya dia menjadi pengubat. Dia menjadi syifa kepada akhlak-akhlak manusia ni kan. Sampai saya sebut tadi ada apa disorder. Banyak disorder ni kadang-kadang banyaknya adalah mengenai akhlak Mana kalau orang putih tu kan dia sampai kategorikan dan macam nak buat kalau macam orang putih dia bagi ubat lah, dia bagi pil, dia bagi dadah untuk slow down kan otak ni kan. Tapi Al-Quran jadi penyembuh kepada akhlak manusia ni. Kan sebab itu ibu-ibu kakak-kakak tuan-tuan sekalian kan. Jadi kalau anda kata kita ni kita orang Melayu kadang-kadang kita banyak membaca Al-Quran untuk orang meninggal. Bagus. Pahala bagus. Alhamdulillah. Tapi banyakkan baca Al-Quran untuk orang hidup. Sebab Nabi SAW lagi banyak bacakan Al-Quran untuk orang hidup dan orang hidup tu berubah. Kan? Maksudnya dibacakan ayat ini untuk tarbiyah lah disebutkan kan. Kita sebutkan pada suami wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hiduplah kamu dengan isteri kamu dalam keadaan yang baik, mengubat bagi suami yang memang panas baran dan sebagainya. Dibacakan ayat tu sebagai tarbiyah satu lagi memang sebagai maknanya ubat. Contoh hari ini sangat bagus saya bagi tips ini kan. Kita baca Fatihah, kita banyak sedekahkan Fatihah pada orang meninggal. Bagus, teruskan. Tapi bacakan Fatihah juga niatkan untuk orang hidup. Baru orang hidup boleh berubah. Kan? Kita niatkan pada suami kita kan. Ya Allah, aku hadiahkan Fatihah untuk suami ni. Ya Allah, biarlah akhlaknya makin bagus. Al-Fatihah. Tapi belakang dia lah. Janganlah tengah dia tidur kan. Al-Fatihah. Terkejut dia. Aku mula meninggal lagi dah. Isteri ke? Niatkan sedekahkan Fatihah. Bacakan Fatihah untuk dia. Baca ayat surah Toha. Surah ayat 1-5. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda wassamawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat 1-5 ini masa PKP bagus untuk kita duduk dan menghafal ayat Quran yang untuk menjadi ubat. Niatkan ya Allah, mudah-mudahan surah Toha aku niatkan sedekah pada arroh pada suami aku ni tuan, biarlah lembut hati. Pada isteri ya Allah, biarlah lembut hati. Pada mak mertua ni Allah, asyik bergaduh je maknanya menantu versus mertua tak boleh ngam asyik bergaduh je. Pada surah Toha ya Allah, menantu aku ni Tuhan, aduh menantu ke hantu aku pun tak tahu ya Tuhan. Kan? Jadi kita membebel, marah-marah, bergaduh, ambil hati pun semua. Pernah tak kita doakan dia dengan Al-Quran? Sedangkan Allah sebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Yang keempatnya penyembuh kepada akhlak. Kan? Mana akhlak? Memang akhlak ni sampai boleh jadi disorder macam saya sebut tadi, macam saya tunjuk tadi buku rujukan ahli psikiatris dunia, di dunia tau. Sampai ada sesuatu akhlak tu dipanggil sampai disorder kadang-kadang. Kan? Jadi, tapi mana solution dia? Mana jalan keluar dia? Kan? Ayat-ayat Quran antaranya. Kan? Baca surah Fatihah, surah Toha ayat 1-5. Kita bacakan kepada anak-anak kita. Bacakan. Niatkan. Niat ya Allah, aku sedekahkan pahala ni Tuhan kepada suami aku, isteri aku, anak aku. Mudah lembut hati ya Allah. Mudah lembut hati ya Allah. Mana kita hadiahkan itu, mudah-mudahan mereka lembut hati. Jadi maksudnya sebagai penyembuh pada manusia tu. Itu yang menariknya Al-Quran ni kalau kita faham. Dan terima kasih Allah menurunkan Al-Quran. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian kan. Tidak pernah bagi umat terdahulu mereka mengetahui apa yang Nabi mereka baca. Tak pernah tau. Sebab mereka tidak diberikan apa yang Nabi mereka baca. Dari sudut benda-benda yang syifa' ni. Kan? Nabi Sulaiman boleh perintah jin. Boleh tundukkan jin. Kan? Boleh mengangkap jin. Seorang pun tak tahu apa ayat Nabi Sulaiman baca. Kan? Nabi Isa AS boleh menyembuh orang sakit. Pegang dia boleh sembuh. Seorang pun tak tahu apa ayat Nabi Isa baca.
Tapi kita dapat tahu apa Nabi kita baca itu dan ini. Sebab apa? Al-Quran diwariskan pada kita. Oh, itu untung umat Muhammad. Al-Quran ni diwariskan pada kita. Masya Allah, untung umat Muhammad. Tak seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu mereka tidak mewarisi apa yang maknanya Nabi mereka baca untuk tujuan itu dan ini. Tapi kita tahu apa Nabi kita baca. Seorang pun tak tahu macam mana apa ayat Nabi Musa baca sampai boleh belah laut. Seorang pun tak tahu macam mana ayat Nabi Musa baca boleh belah laut. Seorang pun tak tahu macam mana Nabi Sulaiman alaihissalam kan boleh maknanya memerintah angin. Seorang pun tak tahu. Tapi kita tahu kan, Nabi kita tahu maknanya apa yang Nabi kita baca sebab Al-Quran diturunkan kepada kita. Okey. Dan yang terakhir syifa, yang kelima yang terakhir apa dia? Yang terakhir Quran itu sebagai syifa, sebagai syifa adalah sebagai syifa penyembuh kepada kesesatan. Maknanya penyakit mental pula, penyakit mental daripada sudut cara memandang. Itu satu penyakit tau. Cara memandang satu penyakit, kalau tak betul dia satu penyakit. Buktinya saya buka ni balik buktinya. Ni DSM-5. DSM-5 ni dia rujukan Sekretari Psikologi. Dulu waktu DSM-3, LGBT lesbian, gay, transgender, LGBT dimasukkan dalam disorder. Tapi sebab buku ni ataupun buku rujukan psikologi ni orang putih, tak ada seorang pun orang Islam, tapi dipakai ni. Hatta sekretari kat Malaysia pun pakai juga, digugurkan LGBT daripada disorder. Okey, LGBT ni dia adalah sini cara memandang. Maknanya Quran ni dia menyembuhkan daripada sini cara kita memandang kesesatan, mana cara kita memandang. Dia betulkan cara kita berfikir. Bayangkan ada orang yang suka kepada sama jenis. Itu kan cara memandang, dilayankan nafsu. Nafsu tu dilayan, cara memandang. Jadi dibetulkan cara kita memandang. Kalau orang silap cara memandang, dia akan jatuh kepada kesesatan. Ini kan dalam Quran Allah menyebut maknanya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kamu bertengkar kepada sesuatu, baliklah kepada Allah dan juga Rasul. Balik kepada Allah dan Rasul. Sebab apa? Nak betulkan cara kita memandang. Sebab kadang-kadang ada orang memandang ni dia ada kesesatan atau ada kekeliruan dalam cara memandang, maka keliru cara dia bertindak membuat sesuatu tu. Buku ni saya tak tahu dekat mana. Siapa yang ibu-ibu kakak tuan-tuan tahu belajar dekat mana. Biasanya kalau siapa belajar sekretari, psikologi dan sebagainya, ada supplier untuk buku-buku macam ni. Saya tak nampak dekat kedai-kedai buku tapi saya tak tahulah kalau siapa boleh. Tapi sangat bagus DSM-5 ni. Kalau kita baca kan, kita tahu disorder kan, yang dan kebanyakannya adalah bentuk akhlak sebenarnya kan. Disorder ada juga bentuk penyakit zahir penyakit ain pun sama. Penyakit ain ni kita boleh kategorikan dengan sihir lah, maksudnya sama dengan sihir. Juga penyembuh dia maknanya ada dalam ayat-ayat, antaranya adalah ayat-ayat Al-Quran. Okey, itu 5 penyembuh Al-Quran. Saya ulang balik ada 5. Boleh download PDF, download pada dalam web. Mungkin type DSM-5, mana kita boleh download situ kan. Kemudian boleh binding, boleh baca. Pada saya bagus untuk baca sebenarnya. At least kita tahu kan, macam mana dia boleh jadi disorder. Contoh macam gaming disorder tadi, maknanya gaming disorder ni orang yang ada disorder suka main game. Jadi mana dia boleh jadi disorder sampai apa? Kalau orang larang dia jadi marah, dia jadi ekstrim. Dan sampai dia mempertahankan kegamingannya itu, bahasa Melayu saya, kegamingan. Maknanya mempertahankan itu, maknanya dah start disorder lah tu. Tapi dia ada punya ciri dia tu. Boleh download bagus sebenarnya. Dan kita boleh tengok penyakit-penyakit akhlak yang ada dalam tu dan macam Islam tu maksudnya membantu kita untuk menyelesaikan dia. Okey, consistent negative perspective of thinking of thing, maknanya disorder juga. Memandang itu cara memandang maknanya asyik negatif kan. Ada orang cara memandang dia negatif je, cara memandang dia ada cara dipanggil negative thinking attitude kan. Dia maknanya negative mind attitude, maknanya cara memandang dia negatif aje
Kan? Dalam Quran juga ada penyembuh-penyembuh bagi cara memandang tu. Kan? Jadi ini nanti kita akan cerita lebih detail lagi dalam bab penyembuh-penyembuh dalam kelas-kelas akan datang. InsyaAllah kan, macam saya sebut, kan? Macam saya sebut, kita akan buat kuliah satu pagi, berkenaan pukul 8 lebih sikit lah kan, daripada kita, jadi kita boleh ada manfaat dia. Satu lagi insyaAllah malam, kan? Pukul 10 lebih sikit lepas terawih, saya akan apa nama ni, apa ceritakan. Okey, ada dekat mana dekat kawan kita sebut Kamal Medical Bookstore depan HKL, insyaAllah ada. Ha, bagus eh. Ni siapa nak beli? Pada saya antara bahan bacaan yang bagus kita simpan. Jadi at least kita tahu tau. Jadi maknanya antara yang bagus buku ni dia ceritakan maknanya macam mana satu orang tu boleh jadi disorder. Jadi at least kita faham, oh anak kita macam ini, anak dia, dan kita boleh tahu. Dan ada memang ada yang disorder ni badan, mana penyakit badan eh. Badan. Contoh macam memang lain-lain, mana contoh macam autism contohnya kan. Ataupun kadang-kadang kalau penyakit seksual, erectile disorder. Maaf saya sebut eh, sebab dah tanya tadi. Erectile disorder ni maknanya, apa nama, bagi orang lelaki, dia punya kemaluan tu, darah tu tak boleh nak masuk. Kan? Sebabnya jadi dia tak boleh nak keras betul-betul eh. Maaf saya sebut eh. Sebab dia dalam disorder, mana penyakit badan ada juga kan, ada kita boleh kategorikan sebagai penyakit mana badan yang kadang gangguan minda boleh jadi penyakit badan begitu. Ada yang memang mana penyakit itu penyakit badan, ada penyakit akhlak sebenarnya. Maksudnya bagus untuk kita baca tu depan HKL Kamal, siapa kongsikan tu bagus, boleh cari lah. Alah, type ni IG ni terbalik lah, DSM-5 tadi boleh download dekat PDF kat Google kan, DSM-5 eh. So jadi ni dah yang kelima. Dulu DSM-3 gay, lesbian termasuk dalam disorder. Sekarang dia tidak termasuk dalam disorder dah eh, sebab orang putih yang buat. Maknanya dia tak ni lah. So dia termasuk dalam hanya sexual orientation bagi dia eh. Dia gugurkan daripada disorder. DSM-3 yeah, dia masih disorder. DSM-5 dah tak ada dah kan? Tapi kita dalam Islam tetap menganggap bahawa itu sebahagian daripada disorder lah eh. Maknanya tak normal, keadaan tak normal. Laki suka laki, perempuan suka perempuan. The laziness tak dibincang dalam ni secara spesifik. The laziness penyakit badan. Nah, penyakit badan. Jadi the laziness ni, the laziness ni ataupun al-kasal. Ada al-kasal sebab emosi, ada pemalas ni sebab emosi tau. Macam malas hari ni. Ada malas the inborn. Dia lahir-lahir orang ada the laziness tu. Itu Nabi sebut, Nabi ajar doa supaya jangan menjadi malas al-kasal tu. Maknanya jangan kita, kalau kita ada penyakit al-kasal kan. Penyakit al-kasal tu penyakit maknanya memang malas, inborn, kita kena tahu, at least kita kena sedar tu, ada awareness tu dah, dan cuba atasi. Sebab pemalas ni, dia inborn. Ada orang memang, lahir-lahir dia ada pemalas dia. Tak ada seorang pun manusia tahu. Hanya diri kita dan Allah yang maha mencipta saja tahu. Kita ada malas ke tak. Sebab dia akan bagi 1001 alasan. Tak bolehlah, penat lah, mana tak. Dia akan bagi 1001 alasan. Tapi kita jadi tahu the laziness tu. Okay, jadi untuk penyakit-penyakit akan datang, maknanya saya akan bincang. Kita kongsikan. Kala-kala kita ada masa ke masa, jangan takut insyaAllah. Pagi ada kuliah, malam kita ada kuliah, dan petang kalau saya lapang, kan, insyaAllah kita akan buat kuliah. Bila-bila masa saya agak saya lapang, kita insyaAllah boleh buat kuliah. So insyaAllah, kalau ada lapang ni kita buat kuliah. Ada lapang je kita buat kuliah. Ada kuliah je kita lapang lah tu. Ayuh, semua duduk rumah kan, di mana ada bagi ilmu yang kita boleh buat sama-sama bermanfaat insyaAllah. Okey, pejam celik tengok eh. Ya Allah, dekat 1 jam dah kita bercerah malam. Terima kasih kerana bersama saya pada pagi yang berbahagia ni. Jangan lupa follow dan wawarkan IG Ustaz Amin. Benar ada manfaat. Ustaz Amin Official eh, boleh follow kat sana. Sebab mungkin insyaAllah saya akan beralih IG saya kepada Ustaz Amin Official tu. Ataupun boleh dengar kuliah saya dekat subscribe Ustaz Amin channel. Banyak, ada 1000 kuliah kat sana tu. Kitab Asma'ul Husna 99 nama, maknanya ada full saya ngajar kat situ. Syarah Asma'ul Nabi pun ada dalam tu.
kan, ada macam-macam kuliah lah, macam-macam kuliah di situ. Insyaallah, mudah-mudahan free mendapat kepada insyaallah. Okey, alhamdulillah. Pagi lain sangat bagus sebab tak ramai ya. Ramai orang yang masih tidur lagi kan. Jadi sebab tu lain baik. Malam-malam kan semua orang tengah tek tengah dengar-dengar apa semua kan. Sebab tu kadang lain tak bagus. Pagi alhamdulillah mudah-mudahan bagus kan. Okey, kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarah insyaAllah. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Dan kurniakan manfaat kepada ilmu yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Peliharalah kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. InsyaAllah banyak umur, murah rezeki. Jumpa lagi malam ni ya. Malam ni lebih kurang pukul 10 lebih insyaAllah. Dan mudah-mudahan beri manfaat kepada kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.